Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Revi Official Montir Deso. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah SUV, ya terbilangnya di zamannya cukup mewah. Ini CR-V Gen 3 tahun 2008 automatic. Untuk mesinnya sendiri ini 2,4 atau 2400 cc nya. Ya, untuk bagian, langsung saja bagian depan. Untuk eksteriornya, untuk bolamnya ini masih memakai bolam biasa atau yang warnanya kuning itu, tapi sudah ada berliannya. Ini sudah ada berliannya seperti mobil-mobil baru sekarang ya. Tapi ini masih menggunakan bolam. Untuk fog lampnya ini sudah ada, ini fog lampnya sudah ada ya. Dan untuk bagian samping ya, kayak gini. Dari sistemnya sudah ada. Untuk spionnya ini udah retract atau otomatis, bisa ngetok sendiri. Sudah banget ya, itu ada di dalam, itu ada pencetannya mas, itu bisa buka tutup sendiri. Kalau parkiran sempit bisa tutup. Ya mas, coba dulu. Mari kita coba dulu ya mas. Nah gitu mas. Ya, ini ada pencetan dari sini mas. Retract mas, retract ya. Ya, bisa buat nutup sendiri, otomatis ini. Ya, ya untuk sebenarnya itu. Kalau bagian belakang kayak gini, ini ada topnya, wipernya juga ada. Ini kamera mundur. Kamera apa? Kamera untuk atret mas. Mana? Ini. Oh, ini kamera untuk atret belakang. Ya, untuk bagian stop lamp belakangnya kayak gini, masih menggunakan bolam juga. Ini belum LED. Nah, kalau pengeriamannya ini udah memakai disc brake atau cakram belakang. Sudah memakai cakram belakang. Cakram ya? Ya, udah cakram ini mas. Ini velgnya udah ganti ring 19 ini. Untuk velg yang aslinya kayak gini mas, yang sebelah sini. Ini kebetulan habis anu mas, bannya itu bocor lah. Ini mas. Ini velg asli. Ya. Ini mas. Untuk velg aslinya asli kayak gini mas. Udah ganti. Bocor ya? Ya. Terus bagian bagasi belakang mas, untuk bagian bagasi belakang ini seharusnya ini otomatis naik sendiri mas ya. Tapi ini anu mas, apa udah nggak bisa, maksudnya udah lemah hidrolisnya ini. Iya, bisa narik sendiri itu ya. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ini tambahan ini. Di sini ada apa ya? Ada tempat untuk ban ini, sini. Nah, ban, kunci-kunci ada di sini semua ini. Ban ada di sini semua. Nah, kabinnya cukup luas. Untuk bagian joknya ini bisa disetel maju semua ini. Tengah juga bisa disetel maju. Coba. Ya kayak gimana?
Agustel semua ini. Asli ya bawaannya. Asli ya? Asli ya. Ya kalau di zamannya ini mobil pitungnya ya anu nih mas, mewah ini mas. Zamannya. Ya pada zamannya itu udah mewah nih. Ini disebut-sebut CRV kura-kura gitu. Banyak orang dia. Untuk jok-joknya ini masih orisinil nih. Orisinil. Ya, orisinil semua bawaan. Bawaan orisinil semua. Ya. Untuk transmisinya ini otomatis ini, Mas. Ya. 5 percepatan otomatis ini. Untuk ini double dinga ini Android ini. Android. Ya. Enggak. Sudah ganti ini, Mas. Sudah ganti Android ini, Mas. Jadi bisa setel YouTube. Nah, ini, Mas. Kayak ya Android biasa, jadi Mas. Itu sudah diganti seperti handphone itu. Ya, seperti handphone, Mas. Bisa setel YouTube. Ya ada Playstore-nya, ada map juga ada. Jadi nggak usah pakai handphone lagi. Ini transmisinya otomatis cuma percepatan ini, Mas. Percepatan. Ya. Ini AC-nya udah anu nih, Mas. Udah digital. Ini sudah. Ya, untuk AC-nya udah digital nih, Mas. Nah, udah digital ini, Mas. Sudah digital ini, Mas. Ya, sudah digital semua ini. Untuk AC-nya sudah digital. Untuk speedometernya udah kayak gini, udah komplit. Ya, udah komplit. Dan kalau untuk airbagnya ini ada, udah ada airbagnya. Udah ada pelindungnya. Ya, di dalam sini udah ada airbagnya. Untuk bagian apa ya, Mas? Mesin ini kita bagian mesin dulu, Mas. Ya, untuk pembuka kap mesinnya kita buka ya, Mas. Ini bagian sini. Ya, ini untuk pembuka mesin, ini untuk bensin. Langsung saja ke bagian mesin aja, Mas. Ya, untuk bagian mesinnya kita lihat dulu lur. Wah, kotor banget ini, Mas. Jarang dipakai ini, Mas. Iya, jarang dipakai ini, Mas. 2 bulan sekali aja belum tentu ini, Mas. Nanti yang ini, Mas. Oh, untuk bagian mesinnya kayak gini, Mas. Bagian mesinnya. Mobil lagi itu penggeraknya di bagian depan, maksudnya nggak pakai gardan di belakang itu, Mas. Oh, bapak ibu. Jadi ini yang berputar roda depan ya? Ya, roda depan, Mas. Jadi narik roda belakang ibaratnya. Berapa sih ini, Mas? Ini 24, Mas. Kalau yang nggak otomatis itu malah 2000, Mas. Oh, kalau yang manual itu ya 2000, ya, Mas. Kalau yang otomatis seperti ini 24 ini, Mas. 2,4 ya. 400 cc ya. Iya, iya. 400. Jadi powernya itu mantap. Powernya? Iya, powernya mantap sekali ini. Akselerasinya itu nendang. Waduh, nendang. Halo. Ini 2008 ya, Mas. 2008 Gen 3 ini, Mas. CRV 2008. Iya, ketika ini. Ya, untuk review singkatnya kali ini saya akhiri.
yang mau beli mobil kayak gini, semoga bisa jadi pertimbangan. Dengan budget ya 100-an lebih dikit lah, itu udah mantap ini. Buat anak-anak muda juga udah oke. Ya udah ganteng ini. Ya video kali ini saya akhiri. Saya dari Revy Official mengucapkan terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya Montir Desa dan Revy Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.